awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar berunjuk rasa ke Gedung Sate Bandung siang tadi. Buruh meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat mewajibkan pengusaha membayar upah pekerja secara penuh dan mencegah PHK yang terjadi dengan alasan dampak COVID-19. Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat mendatangi Gedung Sate Bandung Selasa siang 30 Juni 2020. Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat tersebut menuntut pemerintah Jawa Barat memberikan perlindungan terhadap pekerja dengan cara mewajibkan pengusaha membayar upah buruh secara penuh, mencegah terjadinya PHK yang terjadi dengan alasan dampak COVID-19 hingga mewajibkan pengusaha yang mencicil uang THR agar segera melunasinya. Para buruh pun meminta pemerintah daerah memberikan bantuan sosial secara nyata bagi pekerja yang terkena dampak COVID-19 hingga meminta gubernur segera menetapkan UMSK tahun 2020. Dan jujur agar masuk di pikiran beliau bahwa yang namanya upah adalah hasil warga negara Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27. Dalam aksi yang digelar di depan Gedung Sate tersebut, buruh pun meminta Gubernur dan DPRD Jawa Barat membuat rekomendasi tertulis kepada Presiden dan DPR RI tentang penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Budi Hartati, Bandung TV.